Shalom, selamat pagi. Hari ini kami TK Kristen Aletheia Lumajang mengundang murid-murid dan orang tua murid untuk datang ke sekolah dalam program pemberian obat cacing. Tentunya dalam melaksanakan pemberian obat cacing ini kami memperhatikan protokol kesehatan yang ketat seperti melakukan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, diwajibkan memakai masker dan juga harus menjaga jarak. Program pemberian obat cacing ini kami bekerja sama dengan pihak Puskesmas Rogo Tungan, Kecamatan Lumajang. Penting sekali bagi anak-anak untuk mendapatkan obat cacing secara rutin 6 bulan sekali, karena dengan pemberian obat cacing ini dapat meminimalkan resiko anak-anak terinfeksi cacing dan diharapkan dapat meningkatkan sistem metabolisme anak-anak yang kemudian dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak-anak. Sebagian anak-anak tidak mengikuti program pemberian obat cacing di sekolah karena mereka sudah mendapatkan obat cacing dari posyandu di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Semoga dengan pemberian obat cacing secara rutin ini, anak-anak TK Kristen Aletheia Lumajang menjadi anak-anak yang semakin sehat, semakin semangat untuk melakukan setiap proses pembelajaran baik online maupun offline. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.